Hai guys, datang lagi di channel YouTube Akbar Swag. Nah, pada hari ini kita bakalan pergi ke salah satu tempat wisata yang paling viral di kota China ya. Ini tempatnya sebenarnya udah lama ada, tapi kembali lagi viral setelah kemarin ada bencana dan tempatnya terlahir kembali ya, seperti dengan wajah yang baru. Nah, seperti apa keseruan aku hari ini, jangan kalian skip videonya. Langsung aja kalian ikutin keseruan aku hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan mengklik like, subscribe, dan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu share video ini kemanapun kalian mau ya. Nah, pada hari yang cerah ini, secerah masa depan kita semua ya. Ya, semoga masa depan kita juga cerah. Langsung aja kita ikutin vlog aku hari ini. Langsung kita ke tempatnya. Nah, ini dia tempat wisata yang aku bilang tadi. Ini kalian bisa lihat, kita udah berada di depan tubuhnya ya. Nanti kita masuk langsung ke dalamnya. Ini kalian lihat pemandangan di sini. Banyak pohon di sini, hijau-hijau semua. Sekarang kita udah ada di tempatnya. Ini suasananya, udaranya segar pasti ya. Terus pohonnya masih rindang di sini, masih sekeliling sini pohon semua, kalian lihat hijau semuanya di sini. Nah, kita aja langsung aja kita ke sana ya. Kita jalan ke sana lagi karena kita udah parkir kereta di sini. Di sini lahan tempat parkir ya, di sini lahan tempat parkiran. Nah, setelah kita parkir di sini, kita jalan lagi ke arah yang sana. Oke, ayo kita lanjutkan arah jalan yang sana. Nah, ini dia teman-teman, airnya airnya jernih kali ya. Nih kalian lihat, wah airnya bisa nampak tuh sampai ke bawahnya. Tuh airnya jernih kayak, dan sana itu ada juga tempat kita mandi nanti. Langsung aja kita ke arah yang sana ya. Nah, seperti itulah keadaan di Lawe Sikap yang sekarang. Nah, ini betul-betul baru pertama kali setelah tempat yang kemarin-kemarin gak seperti ini tampilan yang ada di sini. Jadi tempatnya kayak diperbaharui lagi, seperti apa nanti kita lanjut aja kita lihat ya. Wih, dari mana aku lewat? Oh, dari sini. Itu kamera yang aku ya. Nah, ini kita udah nyampe di tempat wisata ya. Airnya betul ya, airnya jernih sekali, nanti kalian bisa lihat. Nanti kita bakalan mandi langsung di sana nih tempatnya. Langsung kita loncat dari atas ke bawah ya, kita dapatnya sensasi ya. Airnya memang bagus di sini ya, sesuai sama harapan kita ya. Nah, jadi kalau kalian mau kemari jangan lupa ya untuk selalu jaga kebersihan di sini, karena lingkungan di sini sepertinya banyak sampah juga. Jadi para pengunjung harap untuk dijaga sampahnya ya, jangan sampai mengotori tempat yang indah ini ya. Dan langsung aja kita mandi. Langsung kita mandi yuk, airnya bersih kali. Thank you.
Itu bagian yang sana airnya dalam kali. Kalau yang enggak jago berenang jangan coba-coba ke situ ya, nanti kalian tenggelam. Kalian selamat. Nah, jangan ya. Mau masuk ke airnya, jadi kita buat HP kita waterproof dulu ya. Nih, waterproof manual pakai plastik setengah kilo ya. Harus kering dulu, lalap dulu. Haus tuh. Kita pastikan kameranya letaknya bagus. Nih. Air aja. Ini kita buat kayak gini. Setelah kayak gini, langsung aja kita gini kan. Ya kan? Dan langsung kita bakar pakai mancis ya. Mancisnya tak nyala. Kenapa gak aku coba ya di rumah? Yang langsung kita bakar. Usahakan ya, bakarnya harus yang ketutup ya, jadi airnya gak masuk. Nih. Nanti kalau airnya masuk apinya rusak, aku gak tanggung jawab ya. Jadi usahakan ini betul-betul kayak terlem gitu ya. Oke. Thank you Magisnya. Oke, makasih ya. Kita gunain kamera ya, semoga aja. Oke, kameranya bagus. Nanti kita lihat keindahan alam, keindahan air di dalam ya. Benar, jangan coba-coba untuk masuk ke sana ya. Itu dalam kali, jadi misalkan kalian nanti tak aman pergi kemana pun. Kalau kalian nggak berani berenang jangan coba-coba ya, karena sebenarnya agak dalam juga. Jadi itu di sana itu sebenarnya di dalam yang di situ ya, itu dalam sebenarnya dalam kali, nggak tahu entah berapa meter, pokoknya setinggi apapun kalian pasti kalian tenggelam jauh kali ke dalam bawah ya. Jadi kalau kalian nggak bisa berenang jangan coba-coba untuk masuk yang ke sana ya, itu dalam kali. Jadi usahakan kalian harus tetap aman pergi kemanapun. Iya, di sini ada tumbang. Kita loncat dari sini ya. Aman gak nih lompat lagi? Aman. Tapi merah kan? Nanti kita lompat lagi aja. Kalau kita dalam kali kita gak berani. Kalau ini kita mantap. Di sini aja. Wah mantap. Wah. Tuh ada matahari ya, pas ya di situ. Wow. Bagus ya. Ini airnya sebenarnya bagus ya, kita jernih kali airnya. Enak lagi buat mandi di sini. Rame-rame ya kan. Langsung aja kita ke arah yang hati-hati, ini sebenarnya dalam ini kameranya. Nanti basah weh. Enggak boleh basah kameranya. Tuh, wah. Mantap kali kan. Tuh yang di situ ya tempatnya dalam kali. Jadi kalian jangan di situ ya. Mantap kan? Wah. Ini sekelilingnya kayak gini ya, wah. Kayak betul-betul kayak terlahir kembali gitu ya. Jadi bagus kayak di sini. Jadi tempat yang seru untuk kalian kunjungi ya, sama-sama keluarga teman-teman kalian ya. Di sini juga banyak pondoknya, tempat kalian bersantai. Nanti di sana arah sana itu banyak pondoknya. Jadi kalau kalian mau kemari boleh aja manggang-manggang, mantap. Explore terus kebacaannya bersama Akbar Swag. Tunggu kalian lihat tuh di situ. Ini ada batu lagi. Oke. Yang di sini nih. Di sini airnya dalam kali ini, di sini di dalam ini. Kalau misalnya kalian nggak jago berenang, aku mohon kalian jangan coba-coba untuk masuk ke area yang di sini nih ya. Karena ini dalam, betul-betul dalam kali. Jadi kalian jangan coba-coba masuk kalau kalian nggak pandai berenang ya. Cuman orang-orang yang jago berenang aja yang bisa masuk ke dalam ini ya. Tadi aku udah masuk situ, benar-benar dalam kali, di dalam tuh aku nggak sempat nyampe kakiku ke bawah ya, ke dasar ya. Itu dalam kali, betul-betul dalam. Wah bagus kan. Wah. Ini aku lihat sekelilingnya ya, aku lihat kan sekelilingnya. Wow. Wih, airnya betul jernih kali weh. Jernih kali airnya. Betul mantap kali di sini untuk jalan-jalan, untuk mandi-mandi ya kan. Pemandian alam terbaik lah, salah satunya di Kota Cani ya. Wah, mantap, mantap.
Nah, gimana? Bagus kan? Nah, bagi kalian yang suka dengan pemandangan ini, tempat pemandian alam ini, kalian wajib kemari ya bersama kawan-kawan kalian. Kalian bisa berenang di sini bersama teman-teman dan keluarga kalian. Ingat, selalu jaga kebersihan kemanapun kalian pergi, apalagi tempat pemandian alam ini ya. Sayang banget kalau misalnya tempat alam yang udah bersih ini kita kotori dengan sampah-sampah kita. Jadi kita harus tetap bersih ya. Wah, lawi sikap, mantap. Airnya dingin sekali, sesuai sama ekspektasi kita tadi. Tunggu. Wah, ini kita ada cahaya matahari dari atas. Kebahagiaan yang kita rasakan belum sempurna sebelum kita merasakan kebahagiaan yang timbul karena merasakan keindahan alam. Bila berjauhan dari keluarga, san bersendirian, alam yang menjadi teman sejati, melihat keindahan, kembalikan pada Yang Maha Esa. Cinta merupakan perwujudan keindahan dari alam semesta. Ketika seorang sedang jatuh cinta, maka semuanya akan terlihat indah. Manusia tidak akan pernah menang dari alam, maka jangan melawannya, tapi bersahabatlah dengannya. Oke, langsung kita lagi melihat katanya ada air hangat di sana. Amazing. Nah, kita mandi air hangat. Ini jalannya kita coba dari sini aja. Ini air terjun di sana, tapi kalau kita mau ke air hangat kita naik yang ke atas ya. Langsung aja kita lihat ke atasnya. Ini kalau kalian naik yang harus hati-hati ya, karena kita harus naik dari sini. Dan langsung ke mari ya. Nih, langsung ke sana. Ayo, ikutin terus yuk. Nah ya, langsung aja kita ikutin. Ayo, kemari dekatan. Angkat deh. Jangan betul angkat deh. Jadi kalau pengen mau mandi air hangat bisa ya, di lagi suka mandi air hangat, ini air hangatnya. Enak lagi kok mandi air ya, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin juga, supaya pas untuk mandi ya. Jadi kalau kalian mau kemari langsung aja cobain air hangat yang ada di sini, oke? Okay? Ini kalian lihat sekelilingnya di atas, ini kita ada di atasnya ya. Nah, ini dia kita berada di atasnya ya. Tadi kan di bawah sana tadi ada terjun. Nah, di atasnya ada air hangat yang ada di sana, dia di pipa tadi. Ini pemandangannya bagus kayak di sini, kayak batu-batu di sini yang buat makin cantik ya kan. Ini kalian lihat batu-batu di sekeliling aku nih, bagus sekali batunya. Cocok untuk kalian yang suka foto-foto, cocok kali di sini ya kan. Langsung aja kalian lihat sekeliling ya. Nih, pemandangan yang ada di sini kalian lihat, mantap kan. Tuh di sana kalau kalian mau mandi air hangatnya itu di sini ya. Nih, di sini. Tuh lihat si bocil lagi mandi sih. Tuh. Wah, bagus sekali woi. Airnya jernih kali. Pokoknya airnya mantap pokoknya ya. Nih sekelilingnya kalian lihat nih. Batu-batu di sini kayak batu karang gitu, bagus sekali ya. Cantik kali buat views-nya di sini, ha.
Wah, bagus kan? Nah, ini dia pemandangan yang ada kan, bagus sekali. Ini di sana ada pohon-pohon yang rindang masih di sekelilingnya. Airnya yang jernih, sejuk, udaranya juga mantap. Pokoknya kalau mau bersantai, tempat ini aku rekomendasi untuk kalian. Jangan lupa selalu explore Kuta Cani bersama Akbar Swag. Ya, kalau sikap, mantap. Oke teman-teman, sekian dulu video vlog kita hari ini ya di Lawi Sikap. Pokoknya ini tempatnya bagus banget. Bagaimana menurut kalian yang nonton video ini? Bagus kan? Sampai jumpa di vlog-vlog Akbar Swag berikutnya. Hashtag Explore Kuta Cani bersama Akbar Swag. Dadah.